semuanya. Sekarang aku mau belanja bulanan lagi di supermarket Korea. Semoga kalian gak bosan ya sama vlog belanja aku. Soalnya ya emang gitu-gitu aja sih sebenarnya. Nah, karena belanja bulanan, aku mau beli barang-barang yang habis di rumah. Nah, aku sekarang udah di parkirannya. Aku mau masuk ke supermarketnya di sana. Yuk, kita belanja. Ada strawberry nih, tapi harganya tuh masih mahal banget. Segini tuh harganya 13.800. Beli nggak ya? Kayaknya ntar aja deh kalau udah mulai murah. Aku mau beli jeruk. Di sini tuh lagi diskon ternyata. Harganya tuh 11.800, diskon jadi 8.500. Terus jeruknya gede-gede nih. Beli satu ya. Kalau di sini tuh tempatnya diskonan gitu. Aku tuh penasaran sama buah ini. Kalau bahasa Korea tuh mogwa. Cuman aku belum pernah nyobain, jadi aku pengen beli ini. Kebetulan lagi diskon nih. Harganya tuh 5.990, diskon jadi 3.500. Di sini ada dua gitu. Kalau dicium nih, baunya harum, terus kayak ada asam-asamnya gitu sih. Aku mau beli milci atau ikan teri yang kecil-kecil nih. Di sini harganya 9.980, tapi ada dua bungkus gini. Aku lagi pengen masak teri. Enaknya dimasak apa ya? Komen di bawah ya. Aku mau beli tisu, ini tuh lagi diskon. Beli ini yang rasa almond, harganya tuh 1.180. Yang almond beli dua, terus ini juga dua, harganya sama sih 1.180. Aku juga pengen beli Ferrero. Yang mana ya? Yang ini aja deh. Ini isinya tuh berapa? 2, 3, 4, 8. Ini harganya 6.200, kalau yang ini sama isinya 8, tapi ini harganya 7.200, cuma beda bentuk. Kalau ini kotak, yang ini hati gitu. Aku mau beli yang ini aja. Nah, kalau di sini tempatnya camilan-camilan gitu, aku pengen beli ini. Ini tuh kentang panggang gitu. Harganya tuh 1.180 nih. Aku mau beli dua deh. Wah, ternyata di sini ada honey butter chips special edition musim semi, musim gugur. Special edition musim gugur nih, gambarnya musim gugur gitu. Harganya 2.380. Aku mau beli cemilan lagi, itu toasting, kayak potato stick gitu. Yang gede harganya tuh 2.380 nih. Kalau yang kecil ini harganya 1.200. Aku mau beli yang gede aja deh. Mau beli
harganya 2380. Enak semua perasaan. Enggak apa-apa deh. Ini yang rasa apa? Rasa bawang gitu. Mineral biasa yang sambal su, ternyata di sini harganya lumayan murah loh. Harganya tuh 4.500 isi 6. Biasanya aku beli di supermarket lain tuh sekitar 5.800 gitu. Ternyata di sini tuh cuma 4.500. Aku mau beli ya. Aku mau beli roti tawar di sini harganya 2.790. Ini satu. Aku juga mau beli ini. Harganya 5.490 nih, isinya ada 10. Ternyata di sini boleh nyobain nih, cuman gak ada tempat duduknya, gak apa-apa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa coklat yang ini. Coko Supreme Pan. Harganya 5.990. Wah, ternyata di sini ada juga jajanan tradisional Korea nih. Tok-tok gitu. Dan kalau udah malam diskon juga nih. Yang tadinya 2.500 jadi 1.800. Kayak ini juga sama. Jadi 1.800 semua deh. Belanjaan bulanan kali ini, ntar aku mau bayar dulu dan ternyata di sini tuh banyak banget yang diskon loh. Gede banget, kegedean ya. Tadi aku beli telur, terus beli ini. Kalau ini nggak usah dimasukin, soalnya udah mulai kardus. Tadi aku mau masukin yang lain. Ini pepero. Tadi aku beli pepero 4. Terus beli ini. Oh, ini ntar. Terus beli ini cake gitu, harganya 5.400, isinya 10. Beli teri, terinya juga murah kayaknya. Beli buah, beli buahnya cuma ini ya. Aku juga, oh iya tadi aku juga beli ini plastik sampah, kalau yang warna pink buat sampah makanan gitu. Terus beli camilan, kebanyakan beli camilan sih. Terus ini ada lagi. Ini kentang juga, kebanyakan kentang. Terus aku juga beli Ferrero Rocher. Terus roti tawar. Sama beli tisu, terus ini beli minum. Udah sih, cuma gitu aja.
masuk semuanya. Belanjanya udah aku packing semua. Tadi habis 86.590 dan ini udah banyak juga yang diskon sih. Ya udah dulu aku kali ini, pokoknya jangan like, comment, share, subscribe ya. Dan yang belum follow Instagram aku, jadi follow aja ya.